Haleluya, terpujilah Tuhan. Satu lagi hari yang diberkati untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini 10 Februari, dan Pastor Chris ingin menyampaikan sebuah message yang bertajuk Kerajaannya di dalam hati manusia. Haleluya. Ayat Injil pembukaan kami hari ini dipetik dari Matius 6 ayat 10 yang berkata, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Inilah firman Tuhan. Dalam format doa yang Yesus telah berikan kepada para muridnya dalam Matius 6 ayat 9 hingga 13, mereka mengerti bahwa doa itu telah dibuat berdasarkan keadaan pada masa itu. Oleh itu, menurut penulisan mereka, ianya jelas apa yang harus kita katakan berdasarkan apa yang Yesus telah ajarkan dalam doa. Contohnya, apabila dia berkata, Datanglah kerajaanmu. Sementara penggenapan bagi orang Israel akan berlaku pada zaman pemerintahan milenium Kristus, yaitu pemerintahan Kristus selama 1000 tahun. Manakala kerajaan rohani telah datang kepada kita dalam Kristus, kita berdoa untuk memperluaskan kerajaan ini kepada orang yang belum menerimanya ke dalam hati mereka. Dia ingin melihat kerajaannya berkembang di negara-negara yang berlainan. Kemudian dia berkata, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Itulah panggilan roh, agar kehendak Tuhan dilakukan di dunia manusia. Karena kehendak Tuhan tidak selalu dilakukan, tetapi Dia telah mengutus kita yang menyampaikan kehendaknya kepada manusia di mana-mana. Dia telah mengutus kita dengan sebuah message. Kita tahu bahwa apabila kita pergi kepada mereka, kerajaan telah datang kepada mereka. Amin. Dan apabila kita berdoa untuk mereka, kita sedang mendoakan kehendak Bapa. Kita sedang mendoakan agar hati mereka dibuka untuk menerima kerajaan itu, karena Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan membuka hati manusia. Haleluya. Misalnya, Ia memberitahu kita tentang seorang wanita yang bernama Lydia. Kisah Para Rasul 16 ayat 14 berkata, Tuhan membuka hatinya sehingga dia memerhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Haleluya. Jika Tuhan boleh membuka hati wanita itu, maka dia boleh membuka hati sesiapa saja. Dan apabila Tuhan membuka hati seorang manusia, kerajaan datang ke dalam hati orang itu. Haleluya. Melalui doa-doa kita, Roh Tuhan dapat menguasai hati manusia. Karena Alkitab berkata dalam Zakaria 10 ayat 1, Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Haleluya. Roh telah dicurahkan, dan setiap tumbuh-tumbuhan di padang telah disentuh oleh Roh Kudus. Peranan kita adalah untuk berdoa dan mengucapkan kata-kata keselamatan, pembebasan, dan kebebasan, serta membawa manusia ke dalam kerajaan, ke dalam kesatuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Dan karena Bapa sentiasa mendengar dan menjawab apabila kita berdoa, maka ia akan dilakukan dengan kuasa Roh Kudus. Maha mulia Tuhan. Haleluya. Saudara dan saudari semua, mari kita sama-sama berdoa.
aku menyertai imanku dengan umat Tuhan di seluruh dunia untuk menyampaikan keselamatan, pembebasan, kebebasan ke dalam hati manusia, untuk membawa mereka ke dalam kerajaan serta ke dalam kesatuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hati mereka terbuka hari ini untuk menerima Injil dan dilahirkan ke dalam kerajaan. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk renungan tambahan, jangan lupa kaji dan pelajari ayat-ayat Injil berikut, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 17, Mazmur 24 ayat 1, Amsal 21 ayat 1, Daniel 4 ayat 35, Kitab Terjemahan NLT. Haleluya. Jadi, kita mempunyai satu peranan yang sangat penting di dunia. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali, kita harus menyampaikan keselamatan, pembebasan, kebebasan ke dalam hati manusia untuk membawa mereka ke dalam kerajaan serta ke dalam kesatuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Kita membangunkan kerajaan Tuhan di hati manusia. Amin. Dan inilah yang kami sedang lakukan sekarang ini. Sebarkan firman Tuhan ini agar lebih ramai hati orang terbuka untuk menerima Injil dan dilahirkan ke dalam kerajaan dalam nama Yesus. Amin. Jumpa lagi esok dan Tuhan berkati. Shalom. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.